Baik, seterusnya, gerakan mencari dan menyelamat kru kapal Korek Ocean Line SC208 yang karam di perairan Pengerang menemui satu mayat kira-kira 14 batu nautika dari tempat kejadian. Mayat lelaki yang belum dapat dikenal pasti identiti ditemui terapung kira-kira jam 3.45 petang tadi. Pengarah Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM Daerah Tanjung Sendili, Komander Maritim Mustafa Kamal Abbas ada berkata mayat dijumpai hasil maklumat yang diberikan kapal Kanata Spirit yang ternampak mayat di kawasan terbabit. Menurutnya, dalam satu kenyataan, mayat akan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Selain itu, operasi mencari turut diperluas ke kawasan berkedudukan 15 batu nautika dari tempat kejadian. Operasi mencari dan menyelamat kini masih diteruskan untuk mencari baki 13 lagi mangsa yang masih hilang.